laki-laki umpat tinggi datang. Jadi kawan kali ini umpat tinggi. Sana umpat kembali datang kali ini sedang saudara Andi, siapa di sana? Rico. Kembali umpan diberikan datang, umpan di toko. Umpan kembali saudara Andi. Smash keras saudara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Libero Amatir. Sing jelas pemainin berdetek di US tenang. Tapi Radhi yang dibayar ya deg-degan, kalah menang ya dibayar, tenang lah itu. Mangan. Kali ini persiapan lancar-lancar saudara Andi melakukan servis di sana. Oh penonton yang memilih HP melakukan foto harap dimatikan flashnya ya, jangan mengganggu jadinya pertandingan malam hari ini. Sakral lagi, sakral. Persiapan saudara Andi dan Masa. Kembali pelan di sana. Umpan tinggi saudara Nata, umpan di sana. Toko. Biasa. Toko. Spesan perdana saudara Toko memberikan satu poin perdana. 1-0. Kembali Nata dan Masa. Kembali umpan tinggi diberikan saudara Andi. Umpan di sana siapa di sana? Chandra. Ini memberikan polesan bola sehingga penambahan poin dilakukan, menyamakan posisi skor 1 sama. Lihat di persiapan ancang-ancang sana, persiapan konsentrasi tingkat bola. Oh, sayang sekali. Keluar di lapangan, memberikan harapan 1 poin untuk lawan, menyamakan posisi poin 2 sama. Peranan Toko Orso. Balik bola di lapangan sekali. Apa yang terjadi? Keluar laki-laki. Untuk poin tentunya untuk PSG 3-2 memimpin 1 poin. Alfi bersiap kosong. Kembali umpan di sana, angkat tinggi sadam. Kembali Nathan umpan tinggi. Rico. Kali ini menambahkan poin kembali, menyamakan posisi skor 3-3. Diberikan di sana kayak ada serangan, kita lihat di sana kembali umpan baik secara Adi, umpan tinggi Chandra. Laki-laki bisa dikawal. Chandra kasih tahu Mas Chandra, luar biasa. Kali ini satu poin memimpin untuk PSG 4-3. Saudara Chandra apa siapa sob, angkat tinggi, ancang-ancang konsentrasi dan dewa, baik sekali pasti diberikan. Nampaknya terjadi perebutan sehingga penambah poin untuk PSG kali ini meninggalkan 2 poin, 5-3. Masih Chandra percoba ancang-ancang, angkat tinggi Chandra dilakukan baik sekali. Ali ini kita lihat sudah menangkan Semes lah dilakukan, tapi gagal. Laki-laki poin untuk PSG 6-3, 3 poin tertinggal Karang Taruna. Masih suara Chandra. Jalur cakap angkat tinggi Nathan kali ini sudah Toko, masih bisa dikawal. Umpan tinggi kembali Rico, masih dikawal kembali sama kawan. Umpan kembali diberikan saudara Rico. Merupakan satu umpan dari para pemain PSG 7-3. Masih para Chandra. Persiapan ancang-ancang sudah dilakukan. Apakah lawan Chamsen di sana? Lawannya baik sekali Chamsen pelirikan. Laki-laki umpan tinggi datang. Petra Perry memberikan bola yang sangat-sangat menarik. Tentunya perpindahan poin dilakukan kembali 4-7. Ada angkat tinggi suara Andi. Rico. Laki-laki Rico. Dan tim out yang pertama dilakukan kali ini memimpin poin untuk PSG 8-4.
Baik, kembali kita saksikan di mana poin tertinggal 4 poin karena Taruna memimpin kali ini IPC 8-4. Masih para Riko persiapan ancang-ancang cap sejarah A4 tinggi bola. Selagi nampak kurang serangan dari mana Alperdoza Riko. Laki-laki perbedaan poin dilakukan 5-8. Umpan di kali saudara masih terkawal. Berapa tempat dilakukan saudara Togo. Laki-laki saudara Andi umpan tinggi Riko. Mampu melewatinya di sana sehingga penambahan poin dilakukan karena Taruna 6-8. Kembali umpan diberikan saudara Andi. Umpan tinggi masuk siapa di sana Aji. Sentuhan bola dari mana Aji mampu mengejar poin untuk PSG 9-6. Kembali di Kalakosal. Siapa yang diberikan di sana? Akan ada serangan dari mana? Karena Taruna kita lihat. Baca di umpan tinggi Naka kali diserahkan. Kesalahan peran Galang sehingga 3 poin untuk KC kali ini menambahkan poin 10-6. Gagal kali ini sehingga perpindahan poin dilakukan masih memimpin KC 7-10. Kembali-kembali persiap kosong. Baik umpan tinggi kali cerati luar biasa masih dari kawal kali ini umpan tiga Riko sama-sama mempunyai peranan nama Riko dampaknya dari kedua tim kali ini 8-10. Ada tampolak beli angkat tinggi masuk cerati kurang cermat nampaknya kembali umpan diberikan Toko sehingga poin kali ini itu Karang Taruna 9-10 satu poin tertinggal Karang Taruna. Nah bogam kalau pak panjang iyo cara arah bogam kali saudara Riko siapa kembali umpan diberikan saudara Andi tinggi di desa Aji terpaksa karena Aji sama masih imbang nampak poin didapat di set pertama segala peri persiap-siap kembali umpan di persiap Andi Riko mampu memberikan sentuhan bola yang sangat-sangat fantastik sehingga perpindahan poin dilakukan 11-10 memimpin satu poin kali ini PSG yuk dong. Ada tampola kali 4-3 sadam. Kalah. Masih bisa dikawal. Nampaknya kesusahan di sana. Umpan kembali Yunata kali sudah Toko. Luar biasa. Malam Jumat Pasar ini keliwon. Tiba semangat nasi cokelon. Masuk. Kembali ke Yunata Rasal. Umpan tinggi Nata kali bisa umpan keras dilakukan. Masih bisa tambah kali ini masuk nampaknya. Keberuntungan poin untuk Messi meninggalkan 1 poin 12-11. Cam sedang kuat seraci. Baik sekali umpan tinggi Nata kali disiapkan di pesan Riko. Masih bisa dikawal umpan tinggi kembali Riko. Riko sentuhan telah dilakukan oleh Riko sehingga penambahan poin untuk PSG 13-11. Baik sekali 4-3 dari Natan. Toko kali ini terbaca masih bisa diselamatkan. Sayang sekali. Baik lagi poin memimpin kali ini 14
11 memimpin masih P yang lewat dok gajal gajal. Bujuku neng jopo ki ngopo, bujuku ki ngono beda. Baik, kembali lagi ke saksikan tertinggal 3 poin kali ini untuk Karang Taruna. SK dilakukan umpan kembali sama Rico. Kenapa kembali lakukan? Perangai pokok terbaca. Lagi-lagi penambar poin dilakukan untuk PSG 15-11. Masih pada Naci persiapan Zoh. Akankah dilakukan Johnson di sana? Oh, nampaknya baik sekali Johnson dilakukan. Keras. Lagi-lagi umpan dikenakan. Rico. Luar biasa, tak terkondisikan tangan Rico sehingga perpindahan pun dilakukan 12-15. Pelaku panti ginatan kali ini siapa di sana? Rico, penyelamat dapat dilakukan kali angkat tinggi ginatan. Siapa di sana kalah? Laki-laki bisa dikawal. Rico, Rico, luar biasa peranan Rico. Laki-laki. Timo kembali minta. Masih Alfi berjalan langsung. Pelan sayang kali keluar saya bisa dilakukan sehingga penambahan poin untuk Karang Taruna 13-17. Umpan tinggi natan kali saudara-saudara. Oh, Rico. Laki-laki Rico. Sangat luar biasa. Mabur kayak pesawat Trigana Airline. Dur banget dah. Oh, ngendek mabur dur. Cipro-pro pacar Chandra Rasal. Saya sekali keluar sehingga perpindahan poin dilakukan kembali 14-18. Pelan umat saudara Rico umpan di kembali. Oh, sesuatu kembali dilakukan. Jangan kembali darah tokoh. Galang kali ini. Salah. Terlewatkan kali para galang. Sehingga penambah poin untuk PSG 19-14. 5 poin tertinggal kali ini untuk PSG Karang Taruna. Oh, salah sekali. Tajam sehingga perpindahan poin dilakukan kali ini memimpin poin PSG 15-19. Kalah kosong. Kembali umpan diberikan saudara Andi. Siapa di sana? Rico. Rico luar biasa peranan Rico. Sapi mana kecoblos ruci. Panjen paling penak ya warung dua nasi ji. Kembali lagi. Saya dilakukan akatik kembali saudara Nathan. Siapakah itu? Oh, sayang sekali. Terjadi poin untuk PSG kali ini 21-15. 6 poin tertinggal Karang Taruna. Kembali umpan diberikan Nathan. Umpan di toko. Luar biasa peranan Toko. Lagi-lagi bukan hasil poin 16-21. Kembali umpan diberikan saudara Andi kali ini saudara Rico. Peranan Rico. Lagi-lagi Rico. Umpan dari belakang memberikan space tajam. Perpindahan poin kembali dilakukan 22-16. Sekali umpan kembali Rico, saya sekali keluar. Lagi-lagi penambahan poin dilakukan untuk PSG 23-16. Penonton ya, para pendukung sekalian, orang yang sing liwat mas ganjel-ganjel ya. Siapa orang yang sing liwat? Bentar tahan. Sing penting tenang mas ya. Junjung sportivitas pertandingan ya.
lagi. Sebenarnya kok janji nang perapatan ngopi kopi bareng tenang wae. Eh, yang bayar di dewe. Aku ngurus di sayur Pak Haji. Masih memimpin kali di PSI, umpan kembali sekarang. Toko di sana, polesan pojok berikan. Oh, baik sekali. Baik sekali. Polesan bola yang dapat serang Toko sehingga mampu memindahkan poin 17-23. Persiapan serang Nathan, ancang-ancang servis di sana. Pelan umpan kembali sekarang Andi. Smash keras sekarang. Oh, luar biasa saudara Chandra. Tak terketinggalan bola. Smash keras sehingga perpindahan poin satu lagi PSI 24-17. Angkat tinggi catur dilakukan keras. Oh, akhirnya di set pertama kali ini